ngapain kamu? Gak tau, dari tadi aku takut deh. Ini kamu memang gak kenal? Enggak. Ini kan limbat. Limbat? Kok limbat begini? Lagi kena tipes. Lagi sakit. Ini pak. Lu ngapain pakai tabur-tabur bunga sekarang lu? Saya takut pak, soalnya ada di artikel waktu itu. Katanya Kak Jessica Mila itu ikut film horor terus diikutin. Makanya saya jagain dia. Sok tahu lu. Ih beneran pak, saya emang gak bodoh. Mana buktinya? Bohong bodong. Kalau bodong udah lu panjang. Nih, tuh. Hah, bapak siapa? Lu lupa. Oh, Iki. Diganti dong Iki. Ini. Suti. Bisa aja. Biasanya ngejok pakai koran si Ajis. Suing. Suting. Oh. T-nya jatuh, Pak. Jatuh T-nya. Nah, ini baru. Nah, shooting. Horror. R-nya jatuh. Itu lagi dikeprakin tadi. Tadi jangan digeprak makannya. Nah, ini baru nih. Shooting horror Pertamax. X-nya. Rp9.500. Oh, sorry, aku pakai Vivower. Oke. Shooting horor pertama, Tesi Kabul. Tesi Kabul. Jessica Mila diikuti pengalaman makhluk. Makhluk apa pak? Ini yang di sini nih. Ini yang ketika di sini. Jessica Mila melakoni syuting film. Film. Jatuh lagi. Banyak banget yang jatuh. Banyak yang jatuh. Ini kayaknya bolong kali ya. Tuh. Oh emang bener. Ini berita loh ini dari. Bener. Dari koran kok. Iya aku syuting film horor kemarin. Ah. Judulnya Mata Batin. Tapi enggak, aku nggak diikutin kesini kok. Yang ikutin iya, lu kali. Iya ini malah. Jadi saya ngikutin yang suruh bapak. Suruh bapak gimana lo? Suruh kata bapak, Jessica Mila jemput, yaudah saya jemput. Ya jemput-jemput doang, gak usah pakai pakaian begini segala lo. Saking takutnya pak, saya punya mantra, tenang pak. Biar dia gak diikutin lagi. Oh lu bisa? Bisa saya mah. Sebetulnya lu supir atau apa sih? Iya, ngerangkap pak, ngerangkap. Gue jadi inget film Benyamin. Kenapa? Supir jadi dukun, lu kan? Ada pak, aduh jatuh lagi. Aduh. Gimana? Swing film. Shooting. Jatuh. Wah, kayaknya jatuh lagi. Banyak nih korannya kayaknya lemes nih liriknya. Tulisannya lemes. Bukan lemes, otak kita yang lemes. Betul. Kemana aja. Ayo coba, gak apa-apa mungkin ya Jessica ya. Dia kasih kesempatan. Kasih ya. Mantra. Ya mungkin mantra. Biar aura-aura negatifnya hilang. Hantu. Kau tidak terlihat olehku. Kau tidak terlihat oleh bosku dan juga oleh tuan oleh rumahku. Dari Bandung. Hantu, janganlah kau mengganggu. Lu mantra apa puisi? Saya tuh baca lagi artikel di koran nih. Kalau mantra tuh kayak begini, asyir aja kasih kayu wantu masih tuan nomor 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 karena sudah jawab gini cilik sampai memang kau harus kasih tunjuk curung menang catu solasi bawa aja curug anjing mukjizat dah. Itu mantra kayak begitu. Lagi juga beneran, ada artikel lagi di belakangnya. Jessica. Bukan yang itu serundeng yang belakangnya. Lucu jeng sih ya. Lu tega lu deh. Bayar pakai kembang dulu. Serundeng mah kelapa dong. Saya bayar pakai kembang, Pak Haji. Lu tega lu ya. Emangnya harus bayar ya serundeng kan ngeripirin gitu. Iya benar. Sama ini. Masih kebiasaan celah-celahan. Iya, maaf, maaf. Ingat ini kita kebiasaan ya. Bukan di acara damsak. Kucek-kucek jemur-jemur. Kapan diambilnya tuh baju? Itu dia saya bingung. Mana yang mana ini? Coba kasih tahu. Iya nih. Ini. Benar. Ternyata ternyata Ria bernama Pria. Oh, P-nya jatuh. Tuh, dah.
Ternyata pria hantu tersebut asal Australia. Takut dengan puisi. Pantesan lu puisi. Puisi karena dia takut. Ngapain hantunya. Lu bilang mantra ya? Puisi-puisi aja. Puisi ke mantra lu. Biasanya Jessica kalau mengantisipasi rasa takut, dia makan selako. Pakai ki itu. Selako. Salak. Salak. Iya ada kol-kolahnya. Oh, ada kol-kolah. Dari arah.